Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat PLT Sekretaris Utama BRIN, Ibu Nurtri Aris Sustiningtyas, SIPMA. Yang kami hormati Kepala Biro Komunikasi Publik Umum dan Kesekretariatan BRIN, Bapak Discha Priantoni MEng, SC. Yang kami hormati Kepala Organisasi Riset Kebumian dan Maritim BRIN, Bapak Profesor Dr. Oki Karna Rajasa. Yang kami hormati Kepala Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Bapak Dr. Albertus Sulaiman, SSI, MSI. Yang kami hormati narasumber brief edisi kali ini, Ibu Dr. Erma Yuli Hastin, SSI, MSI. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Serta tidak lupa yang kami hormati Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini Jumat tanggal 27 Oktober 2023 kita semua dapat bersua kembali pada program acara Brief BRIN Insight Every Friday. Bersama saya Muhtar Gunawan dari Humas Kawasan Bandung Garut yang akan membantu brief pada edisi kali ini. Mengawali kegiatan kita tentunya sejenak kita berdoa, menghadirkan hati dan pikiran kita. Mudah-mudahan kegiatan yang kita berikan diberikan keberkahan serta memberikan manfaat bagi kita semua. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu kawan BRIN yang berbahagia, iklim dan atmosfer sangat vital dalam mendukung kehidupan planet bumi dan juga mempengaruhi aktivitas di seluruh sektor pembangunan. Indonesia berada di wilayah benua maritim ekuator dengan dinamika iklim dan atmosfer yang paling kompleks di dunia dan sangat rentan terhadap bencana hidrometeorologis, kebakaran hutan dan lahan, serta dampak dari perubahan iklim. Sehingga riset iklim dan termasuk di dalamnya kolaborasi riset dibutuhkan untuk meningkatkan pemahaman dan juga kemampuan prediksi yang sangat diperlukan dalam peringatan dini bencana, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, serta pencapaian Sustainable Development Goals. Pada edisi brief kali ini, kita akan simak bersama-sama pemaparan terkait kolaborasi riset kejadian ekstrim laut atmosfer Indonesia yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Erma Yuli Hastin, SSI, MSI. Bapak, Ibu, kawan BRIN yang berbahagia, Dr. Erma Yuli Hastin, SSI, MSI, yang akrab dipanggil dengan sapaan Ibu Erma, merupakan peneliti ahli utama dari Pusat Riset Iklim dan Atmosfer, Organisasi Riset Kebumian dan Maritim, BRIN. Beliau menyelesaikan S1 hingga S3 di Institut Teknologi Bandung. S1 beliau di jurusan Geofisika Meteorologi Oseanografi tahun 2002. Lalu S2 dan S3 beliau di Sains Kebumian, Sains Atmosfer pada tahun 2014 dan 2020. Nah, dapat dilihat di sini di layar pengalaman beliau juga dipublikasi sangat banyak. Nah, ada juga pengalaman beliau ini, Ibu Erma pernah pengalaman sebagai reporter Tempo Newsroom dan reporter majalah Properti Indonesia 2003-2004. Juga sebagai penulis lepas di penerbit Erlangga 2005-2007. Kemudian beliau menjadi peneliti dengan bidang kepakaran klimatologi dari 2008 hingga saat ini. Nah, beliau juga mungkin sedikit dispil nih, hobinya meriset, membaca jurnal, menulis publikasi, bersepeda, berkebun, dan juga berenang. Baik, sekilas itu tentang Ibu Erma. Selanjutnya kita akan sama-sama menyimak paparan dari Ibu Erma. Waktu dan paparan mungkin Bu Erma sekitar 90 menit. Silakan Bu Erma untuk di sekalian sekaligus menyapa kawan-kawan BRIN. Pada Bu Erma silakan. Baik, terima kasih banyak Pak Muhtar sudah diperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan BRIN, dimanapun teman-teman berada.
Selamat bergabung dan juga berdiskusi ya nanti ya kita di sini dalam acara brief. Dan kali ini mohon izin saya akan menyampaikan hal-hal yang saya pikir tadi sudah disampaikan Pak Muhtar sebagai hal yang penting mengenai cuaca ekstrim dan ya bagaimana ya bagaimana kita melihat perspektif cuaca ekstrim ini dalam perubahan iklim dunia pada saat ini begitu. Jadi mungkin kita akan lebih banyak membahas mengenai isu-isu terkini kaitannya dengan cuaca ekstrim, perubahan iklim, dan mencoba untuk memahami perilakunya, terutama kaitannya tentu yang paling saat ini sedang terjadi di wilayah kita adalah juga ada El Nino dan sebagainya. Namun untuk itu saya mencoba di sini untuk memberikan apa ya kesempatan seluas-luasnya kepada para pihak yang ingin melakukan kolaborasi riset dalam satu kajian atau apa ya satu visi begitu yang berkaitan dengan ini kita beri nama di sini kolaborasi risetnya itu dinamakan dengan Learning Extreme Weather Event for Supporting Expert System atau disebut juga dengan Lesus. Lesus ini kalau dalam bahasa Jawa artinya angin ribut ya, puting beliung, kemudian angin yang kencang sekali, badai dan sebagainya. Kalau istilah orang Jawa itu disebut dengan Lesus. Nah, jadi supaya mudah diingat dalam terminologi kita sebagai bangsa Indonesia, jadi kami beri nama dengan Learning Extreme Weather Event for Supporting Expert System. Pihak-pihak yang berkolaborasi yang saat ini sedang dalam penjajakan tentu saja BRIN berinisiasi untuk melakukan kolaborasi ini. Kemudian kolaborasi riset ini juga didukung oleh berbagai komponen ya, akademik perguruan tinggi baik di dalam maupun di luar negeri. Seperti di sini ada ITB. Kemudian karena di ITB ada program meteorologi dan oseanografi yang seiring atau sejalan dengan tema kita kali ini mengenai kejadian ekstrim di laut dan di atmosfer. Jadi ya setidaknya universitas itu harus punya program studi meteorologi dan oseanografi. Dan itu tidak banyak ya. Di Indonesia itu yang saya tahu cuma dua, ITB dan IPB. Nah kemudian juga ada Fudan University. Dari salah satu tim kami juga saat ini sedang berada di sana untuk melakukan training dan juga penjajakan gitu ya untuk melakukan kolaborasi riset juga sudah sekitar 1 minggu di sana. Jadi nanti saya juga akan sampaikan foto-foto dari fasilitas yang dimiliki oleh Fudan University. Ini adalah kolaborator utama kita yang ada di luar negeri begitu ya yang sudah memberikan sinyal positif bagi sebenarnya tema besarnya itu ada kaitannya dengan climate change yang meliputi 3 aspek. Yang pertama air quality atau kualitas udara, kemudian aspek yang kedua tentang kesehatan, dan aspek yang ketiga itu tentang cuaca ekstrim, di mana di Asia Tenggara. Nah, jadi yang melit sebenarnya kolaborasi internasional ini adalah dari Fudan University dan apa untuk di Indonesianya hostnya adalah BRIN gitu ya sebenarnya. Kemudian untuk memperkuat kolaborasi, kami juga menghubungi beberapa kolega kami yang ada di luar negeri, seperti di UNSW Sydney. Di sini ada Dr. Agus Santoso yang juga sedang bekerja sebagai lecturer atau dosen mengenai Center for Climate Change di Sydney, di UNSW, ini software ya, University of Software. Kemudian di Miami University ada Profesor Riset Dwi, R. Dwi Santoso. Beliau apa juga berada di Research Center yang berkaitan dengan atmospheric dan oceanic study. Kemudian di University of, oh sorry, di Miami ya, kalau di Miami ini ada kawan kita, kolega kita, diaspora, Dr. Kandaga Pujiana. Kemudian di Maryland, di situ ada Profesor Dwi Susanto. Kemudian di Pacific Northwest National Laboratory, ada Dr. Sandro Lubis, yang sedang bekerja researcher permanen di sana. Beliau juga ahli badai. Kemudian ada Atmo, di sini Atmo Artificial Intelligence, adalah perusahaan startup yang basisnya adalah di California. Dan concern-nya
Kalau Anda buka di website Atmo AI, di sana konsol sekali mengenai cuaca dan memprediksi cuaca dengan akurat, serta bagaimana meteorologi bisa mensupport gitu ya, prediksi cuaca dengan lebih baik, terutama dalam kondisi dunia yang sedang mengalami perubahan iklim. Kemudian tak lupa kami juga punya kolaborasi dengan FAIO dari Cina. Ini seperti BRIN juga, lembaga riset yang konsentrasinya ada di Ocean Studies. Demikian sebenarnya apa yang akan saya jelaskan adalah kaitannya dengan pembentukan Lesus ini begitu ya, yang sedang diinisiasi. Kemudian, nah ini sekilas gitu ya, sekilas supaya kita melihat bagaimana sih sebenarnya riset di bidang sains atmosfer itu bisa mendukung setidaknya dua hal, yaitu yang pertama adalah pemahaman yang lebih baik, dan pemahaman yang lebih baik ini untuk apa sebenarnya gitu kan? Karena kan kalau hanya berhenti di pemahaman, berarti ilmu itu tidak punya manfaat gitu. Nah, agar ilmu itu punya manfaat, maka ilmu itu harus kita gunakan untuk gitu ya, untuk mendukung sesuatu gitu ya. Nah, dalam hal ini, dalam konteks SDGs seperti yang tadi disampaikan Pak Mukhtar, ilmu ini harus kita manfaatkan untuk mendukung berbagai sektor pembangunan. Apalagi sekarang ini kondisinya adalah pemanasan global di mana bumi sudah meningkat lebih dari 1,5 derajat Celcius. Oleh karena itu kita perlu pemanfaatan yang seluas-luasnya mengenai ilmu ini. Salah satu yang paling menantang dalam ilmu ini adalah melakukan prediksi yang akurat. Prediksi apa? Terutama adalah prediksi parameter hujan. Ya, hujan itu menjadi tantangan terbesar, terutama di wilayah kita yang lebih banyak didominasi oleh lautan. Nah, agar ilmu ini lebih banyak manfaatnya, gitu ya, dan bisa mendukung tadi sektor-sektor pembangunan di berbagai sektor, maka kita membuat sebuah produk inovasi dari riset, yaitu yang disebut dengan decision support system. Nah, decision support system itu tidak hanya sekedar sebuah aplikasi atau sistem informasi gitu ya, tapi di back apa ya, back sistemnya atau sistem di belakang layarnya itu mengandung banyak sekali ilmu-ilmu atau teknologi-teknologi kunci dan paling mutakhir di bidang ini gitu ya, dan membutuhkan satu HPC ya, satu komputasi yang begitu besar. Mengapa? Karena data-data ini adalah data-data dalam jenis big data. Sehingga big data ini harus kita kumpulkan dalam suatu tempat, kita lakukan running, kita lakukan pemodelan, kita lakukan berbagai pengolahan dan processing data supaya bisa digunakan seluas-luasnya untuk mendukung produk-produk decision support system. Saat ini ada 9 produk. Salah satunya tentu adalah yang berkaitan dengan kebencanaan karena hari ini tema kita adalah tentang kebencanaan. Nah, ini adalah produk-produk kami gitu ya yang kami kembangkan di Prima. Dan mungkin saya langsung saja pada dua produk utama gitu ya. Di sini ada produk mengenai Kamajaya, kajian awal musim wilayah Indonesia jangka madya, dan satu lagi tentang Semar. Sebenarnya kedua produk ini adalah didesain atau didedikasikan khusus kepada kaum marginal yang paling rentan terhadap krisis iklim. Siapa mereka? Yang pertama adalah para petani, yang kedua adalah para nelayan. Jadi kami sudah membuat produk-produk ini untuk membantu petani dengan Kamajaya, yang kedua membantu nelayan dengan Semar. Sudah kami masukkan frame bahwa krisis iklim ini diantaranya akan sangat berdampak pada dua profesi tersebut. Dan dua profesi tersebut itu juga dikatakan sebagai profesi atau orang-orang yang marginal karena mereka harus dibantu, harus banyak dibantu ya untuk bisa mengoptimalkan produksi baik itu dalam konteks pertanian dan perikanan yang akan sangat terdampak dengan adanya krisis iklim peningkatan suhu global itu. Ini begitu. Nah, kenapa saya akan fokus hanya membahas pada dua produk tersebut? Karena saya adalah ketua kelompok riset atmosfer laut dan variabilitas iklim. Dari namanya saja kita sudah menduga kalau ada kaitannya dengan interaksi atmosfer laut, berarti apa yang bisa terjadi di situ, yaitu cuaca ekstrim yang ada di laut. Keselamatan pelayaran tentu sangat penting di sini, termasuk kegiatan menangkap ikan. Karena nelayan-nelayan kita itu kebanyakan adalah one day fishing, gitu ya. Oleh karena itu tadi dibuatlah produk inovasi yang dinamakan dengan Semar.
Nah, untuk produk yang kedua ini, itu kaitannya tadi dengan pertanian, ketahanan pangan, dan sebagainya membantu para petani untuk mengetahui presisi secara presisi kapan awal dari masa tanam harusnya dilakukan. Karena sudah pasti berubah. Karena iklim sudah tidak seperti perilakunya dulu lagi yang reguler begitu ya. Nah, ini adalah produk-produk saya mungkin langsung saja gitu ya. Kepada produk yang ketiga, yang ini ada kaitannya dengan lesus tadi. Jadi kami ingin mengembangkan satu pendekatan baru, metode baru begitu ya, yang dilakukan untuk memprediksi cuaca ekstrim, yaitu ini adalah pengembangan dari produk Sadewa dengan novelty atau kebaruannya itu ada dua. Yang pertama memasukkan unsur laut ketika kita menjalankan model prediksi atmosfer. Mengapa laut ini penting? Ya karena Indonesia sebagian besar, 2/3-nya terdiri atas laut. Laut banyak berperan mengontrol hujan, terutama hujan-hujan yang bersifat diurnal. Karena hujan diurnal atau hujan harian itu dibangkitkan dari angin darat dan angin laut. Nah, ternyata cuaca di Indonesia itu juga gitu ya lebih banyak dikontrol oleh suhu permukaan lautnya yang menghangat atau mendingin atau terjadi panas ekstrim misalnya di mana di suhu di lautnya itu bisa membuat kondisi-kondisi yang ekstrim dalam soal hujan serta angin juga gitu ya. Oleh karena itu intinya Nakula yang kepanjangan dari bisa Anda lihat numerical based prediction for atmosphere ocean knowledge using deep learning artificial intelligence ini menggunakan pendekatan yang lebih mengakomodasi kondisi laut yang bisa berubah begitu ya. Karena kita menganggap selama ini yang model cuaca itu tidak menghitung lautnya. Kita anggap laut ini kan karena dia perlahan dan lama perubahannya maka kita anggap sama ketika kita menjalankan model cuaca. Padahal ya tidak seperti itu. Laut juga berperan penting. Padahal suhunya itu suhu aja kalau berubah dia bisa mengubah cuaca. Oleh karena itu kami sedang membuat Nakula ini gitu ya. Dan yang Anda saksikan di sini adalah prototipenya gitu. Selain itu juga kita meningkatkan resolusi sampai 1 km untuk wilayah Indonesia. Kemudian selain tadi ya koppel laut atmosfer, kemudian pendekatan yang ketiga adalah melakukan pendekatan deep learning AI, artificial intelligence, yang kita tempatkan tidak hanya pada saat hasil dari model itu keluar gitu ya, atau kita bisa sebut biasanya luaran model, tapi juga sebelum ya sebelum dijalankan di model numerik, maka data-data inputnya itu kita lakukan AI dulu. AI itu dengan cara apa? Perbaikan dalam soal pemilihan skema dan sebagainya. Itu adalah benar-benar pendekatan baru yang kita pelajari tadi dari kolega kami yang ada di Atmo AI begitu ya. Dan sudah dibuktikan ya terutama di wilayah Afrika yang juga termasuk wilayah tropis meningkatkan akurasi model sebanyak 90%. 90% itu wow banget buat model prediksi hujan. Apalagi di wilayah tropis begitu ya. Dia hampir 90,5 begitu ya. Pokoknya di atas 90% peningkatannya di sana. Nah, hal-hal ini ingin kami sampaikan kepada masyarakat dan juga kepada kolaborator gitu ya yang berpotensi untuk bisa mengembangkan produk-produk kami sebagai salah satu dari inovasi yang kami lakukan untuk menghadapi cuaca ekstrim di wilayah Indonesia. Karena banyak pengetahuan yang sebenarnya belum, gitu ya, belum baku mengenai cuaca ekstrim di wilayah Indonesia. Ekstrim, ya, kita melihat bentuk-bentuk cuaca ekstrim. Biasanya orang hanya melihat hujan ekstrim, angin puting beliung. Tapi sebenarnya bagaimana sih mekanismenya gitu ya? Mekanismenya seperti apa? Formulanya seperti apa? Nah, dengan Lexus ini kami berusaha melakukan dua hal. Ya, kami fokus pada intinya adalah dua hal. Yang pertama menentukan key location. Key location itu adalah lokasi-lokasi kunci yang harus kita observasi, kita amati secara terus-menerus, karena wilayah-wilayah tersebut adalah wilayah-wilayah yang sangat strategis untuk bisa membangkitkan cuaca ekstrim secara skala meso. Skala meso itu antara 2 km sampai 2.000 km itu dikatakan meso.
di atas 2.000 km kita menyebutnya skala besar large scale, kurang dari 2 km kita sebut mikro, skala mikro gitu ya. Nah, yang ingin kita breakdown atau perjelas gitu ya di wilayah kita itu adalah skala meso. Karena cuaca itu ada di skala meso itu gitu ya. Dan skala meso itu kita bisa lihat di sini saya ada beberapa wilayah seperti Bengkulu. Kenapa Bengkulu? Karena ini berhadapan langsung dengan Samudra Hindia, sehingga ketika terjadi satu pusaran di Samudra Hindia atau pusat tekanan rendah gitu ya, badai vortex kita menyebutnya, maka apa kondisi vortex yang terjadi di sini dan menghantam Padang, maka biasanya hanya berakhir di selat mana nih? Selat Malaka ya, Selat Malaka yang menuju ke Malaysia dan akan berakhirnya di penjalarannya ke Selat Malaka ke utara. Beda dengan Bengkulu. Bengkulu ini menjadi lokasi kunci. Kalau dia sudah terbentuk badai di sini, maka dia bisa berpotensi menjalar ke Jawa. Oleh karena itu kita lingkari di sini itu bukan bukan karena kita berasumsi, tapi berdasarkan riset terkini yang sudah publish begitu ya mengenai badai squaline, itu pertama kali Bengkulu yang menangkap itu begitu di bagian barat. Nah, kemudian dia akan menjalar ke Jawa. Nah, di Jawa itu kita punya field station di Bandung dan juga di Pamengpek. Pamengpek ini merepresentasikan wilayah di pesisir selatan, sementara Bandung itu dengan topografi pegunungan, maka merepresentasikan wilayah di pegunungan, gitu ya. Nah, kemudian cuaca ekstrim yang kedua, dia itu bentuknya polanya adalah dari sini, dari Laut Cina Selatan. Kalau tadi kan pola-pola meso yang bisa di-generate atau dibangkitkan dari Samudra Hindia, gitu ya. Dan itu sangat sering dan tidak tergantung musim. Karena kami ingin mendeteksi inconsiderate time and space. Kita ingin mendeteksi pola yang general, yang generik di yang berlaku di segala musim. Jadi nggak ada kata-kata, oh ini kayaknya karena musim hujan sih, jadi banyak hujan ekstrim. Enggak. Kita ingin melihat apa frekuensinya itu hadir di semua musim. Memang seperti itu, pasti sekolah. Kalau nggak sekolah, pasti bau eko. Kalau nggak bau eko, pasti vortex gitu. Jadi itu yang ingin kita apa investigasi, rumuskan gitu kan ya. Dan kami di tim ini juga punya ahli geofisika dinamik yang luar biasa sehingga semua peristiwa atau kejadian-kejadian ekstrim itu bisa diperoleh formula matematikanya gitu ya. Dan beliau adalah kepala pusat kami. Mudah-mudahan hadir di sini ya Pak Pak Iman, Pak Albertus Sulaiman yang luar biasa gitu ya, secara teoretik. Jadi kami ingin apa tidak hanya menerjemahkan mekanismenya secara fisis, secara fisika, tapi juga secara matematika gitu. Sehingga teori-teori itu bisa dijelaskan. Karena sampai sekarang itu kita nggak ada meteorologi tropis gitu ya, apalagi kaitannya dengan cuaca ekstrim. Dijelaskan secara spesifik di wilayah Indonesia itu yang paling pola yang paling umum tuh kalau nggak ini nih gitu ya, dan di kalkulasi matematiknya itu persamaan matematik itu belum ada sampai sekarang. Kiblat kita masih fenomena-fenomena di luar negeri begitu ya, di belahan bumi utara. Kalaupun ada tulisan mengenai tropical meteorology itu hanya kumpulan dari paper-paper yang ya kita tahu ya cuman menjelaskan pola diurnal dan sebagainya gitu. Tidak sampai dasarnya, tidak sampai pengetahuan-pengetahuan kunci. Sehingga kita berharap dengan adanya Lesus ini kita punya pengetahuan-pengetahuan kunci, kita punya lokasi-lokasi kunci yang kita apa coba jelaskan mekanismenya. Nah, ini mungkin animasinya ya. Kalau ada vortex di sini, kemudian tertangkap nanti di Bengkulu, dan dia akan bergerak ke selatan. Ini couple, peristiwa yang couple, dan pernah terjadi seperti ini, sehingga menimbulkan banjirop itu kan kalau kita cuman memperhitungkan faktor astronomis, itu kan naik, air naik secara perlahan-lahan kan di pesisir. Tapi ini yang terjadi tidak seperti itu. Ada hujan, angin, gelombang tinggi begitu ya di laut itu gitu sehingga hampir semua pada saat itu masyarakat di pesisir
pesisir selatan maupun pesisir utara mengatakan bahwa ini tidak seperti biasa gitu. Yang mereka lihat dari banjirop ini disertai dengan angin kencang, gelombang tinggi begitu ya, dan hujan nggak berhenti-berhenti gitu. Kenapa? Ya karena ada squall line yang menjalar dari tadi itu, dari darat ini bisa menjalar loh sampai sini gitu. Ini berdasarkan riset kami gitu ya 2023. Nah, kemudian dalam bentuknya yang mikro, yang hampir mikro ya, kurang dari 2 km, apa yang bisa terjadi? Ada loh pola yang mirip kayak gini. Apa? Disebut apa itu? Disebut dengan bow echo. Ini terekam oleh radar Santanu gitu ya. Santanu ini juga salah satu produk kami gitu. Dan ini juga umum, frekuen, sering terjadi yang namanya bow echo ini. Dan bow echo ini jangan salah, yang apa namanya bentuk yang seperti bumerang itu di ujung runcingnya ini itu pasti ada angin kencangnya. Kalau nggak angin kencang dia angin puting beliung. Dan kadangkala di strukturnya ini itu juga terjadi vortex yang kita sebut sebagai mesovortex. Dan itu juga kita buktikan melalui riset kami mengenai kejadian puting beliung yang ekstrim. Ada 300-an rumah yang waktu itu gentengnya ini ya apa namanya terangkat begitu, dan pohon, sebuah pohon itu hampir terangkat gitu, batang-batangnya itu luar biasa, dan itu udah kategori hampir mini tornado gitu ya. Itu sedang direview untuk dipublikasi di jurnal internasional. Itu juga kejadian yang paling sering, dan itu sangat relevan dengan kondisi akhir-akhir ini yang banyak angin kencang di mana-mana gitu ya, terus disertai dengan hujan juga. Jadi nggak cuma kita melihat hanya cumulonimbus nih gitu ya, tidak selalu seperti itu gitu. Kalau hanya diselesaikan dengan menjawab oh itu sedang ada cumulonimbus, selesai, kita nggak punya ada alternatif mekanisme yang lebih kunci dari itu. Nah, kami di sini sedang berusaha menerjemahkan itu semua. Apa saja sih sebenarnya potensi-potensi wujud dari apa cuaca ekstrim itu, baik di laut maupun di atmosfer. Nah, sekarang kita bicara di laut. Di laut itu ada apa? Maka kolega kami, Dr. Furkon, melakukan penelitian mengenai ternyata di perairan selatan wilayah Jawa ini itu sudah berkali-kali disensus gitu ya, terjadi yang namanya gelombang panas ekstrim. Di mana itu terjadi? Di lautnya. Itu yang kita sebut dengan pemanasan laut yang ekstrim karena dia persentil di atas 90 begitu ya. Jadi dia di atas tidak hanya menghangat, tapi benar-benar memanas secara ekstrim. Ini juga sangat berbahaya ya. Ini dinamakan fenomenanya dengan marine heat wave. Marine heat wave ini berbahaya. Mengapa? Karena dia bisa merusak seluruh terumbu karang yang pada saat itu ada apa sedang mengalami marine heat wave. Jadi ini juga menjadi concern dari para peneliti saat ini yang ya sebenarnya baru 5 tahun terakhir begitu ya apa dan sangat terkait dengan isu pemanasan global yang sekarang sudah semakin mencapai tipping point begitu ya. Nah, selain itu apalagi di laut yang perlu kita waspadai dan bisa menjadi suatu potensi ekstrim. Nah, ini lebih parah lagi. ITF. ITF itu adalah satu-satunya mekanisme di laut melalui arus yang bisa menghubungkan antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia melalui arus dan melalui pertukaran massa air. Dan jangan lupa di sini ada yang namanya sirkulasi termohalin. Sirkulasi termohalin inilah yang memungkinkan arus panas dari tropis dari wilayah kita itu kita ekspor menuju ke wilayah-wilayah di belahan bumi utara. Anda mungkin pernah lihat film The Day After Tomorrow, itu memberikan gambaran bagaimana ketika ya arus termohalin itu tidak apa terhenti ya, tidak melaju begitu ya. Nah, salah satu penyebab termohalin itu bisa gitu ya, termohalin itu terhenti, arus panasnya tidak menggantikan arus yang dingin, itu karena ITF atau kita menyebutnya Arlindo. Bayangkan ketika arus di Indonesia ini di stop atau mengalami pelemahan, berarti kan fenomenanya berarti melemah secara ekstrim, dan itu pernah terjadi beberapa ratus tahun yang lalu. Itu juga diteliti oleh salah satu kolega kami, mudah-mudahan kalau bisa hadir di sini bisa menceritakan nanti secara lebih detail begitu ya, apa yang sedang terjadi pada saat itu, karena kita ini sedang berada pada satu kondisi massa yang
mengulang kan ya, mengulang siklus yang mengulang masa yang sangat lampau gitu. Jutaan tahun yang lalu apa sentinel atau apa namanya itu ya. Saya kurang kurang paham ya usia geologis gitu ya. Tapi teman-teman di pusat riset kami juga ada banyak ahli-ahli paleoklimatologi yang bisa menjelaskan mengenai bahayanya gitu ya ketika ITF ini melemah. Gitu. Dan itu pernah terjadi di masa lalu, bumi di masa yang lalu gitu. Nah, jadi itu menjadi concern kami gitu ya. Bagaimana kita juga berusaha untuk mengkalkulasi atau menghitung atau kapan saja gitu ya ITF ini mengalami pelemahan dan apa apalagi kalau sudah ekstrim. Nah, sebenarnya ini adalah intinya dengan Lesus ini kami ingin menjadi satu pusat unggulan yang menjadi rujukan dan tidak hanya menjadi rujukan tapi berusaha membantu pemerintah dalam melakukan mitigasi dan adaptasi kebencanaan hidrometeorologi dan perubahan iklim di Indonesia yang dampaknya itu sudah sangat masif bisa dikatakan begitu gitu ya. Apalagi kita akan menyongsong kondisi Indonesia Emas 2045. Nah, ini hanya sedikit saja menyampaikan apa Lesus ini akan memiliki sub-sub kajian gitu ya yang diantaranya bisa dikatakan ada yang mengenai hal-hal yang kaitannya dengan ini adalah satu paket ya. Jadi kalau ada siklon tropis atau bibit siklon tropis dia akan memunculkan atau mengenerate membangkitkan squalline. Squalline itu kalau dia couple dengan laut maka dia bisa membangkitkan gelombang tinggi yang ekstrim yang kita sebut dengan storm surge atau banjir rob yang parah. Kemudian ada thunderstorm bow echo. Ini adalah hal yang hampir setiap hari bisa terjadi gitu ketika ada hujan di wilayah Indonesia. Sangat banyak. Dan ini juga kondisi yang bisa sangat ekstrim karena di sini bukan hanya angin kencang loh, tapi juga hail. Hail itu adalah hujan es, ya. Beberapa wartawan bertanya kepada saya mengenai mekanisme hujan es akhir-akhir ini yang sering dijumpai di beberapa wilayah di Indonesia, itu juga bisa diturunkan dari thunderstorm bow echo ini, badai guruh yang disertai dengan hujan deras, angin kencang, petir dan sebagainya, termasuk es tadi. Nah, kemudian ada juga section yang berkaitan dengan fenomena upwelling yang ekstrim, kemudian marine heat wave yang ekstrim, dan early dawn yang ekstrim. Ketiga-tiga hal ini akan kita lakukan penyelidikan secara terus-menerus, sampai kita bisa merekonstruksi pemahaman yang tepat, yang akurat, yang validatif, ya, yang dibuktikan dengan publikasi tentu saja di jurnal internasional, sehingga kami nanti akan bisa membuat sebuah buku yang akan menjadi rujukan mengenai cuaca ekstrim sebagai ya mirip-mirip lah dengan textbook gitu ya, acuan gitu ya, acuan yang tidak hanya secara teoritik. Saya kira kita juga harus memasukkan section yang aplikatif di situ sehingga para stakeholder atau pemerintahan bisa dengan mudah memahami apa yang akan dilakukan. Bagaimana misalnya efeknya pada infrastruktur? Bagaimana efeknya terhadap pertanian? Bagaimana efeknya terhadap perikanan? Di situ dijelaskan sektor-sektornya. Nah, itu sebenarnya salah satu tujuan dari adanya ya salah satu target lah, target luaran dari adanya Lesus ini. Saya kira itu saja Pak Muhtar dari saya. Nanti akan berkembang dengan beberapa pertanyaan ya. Saya kira ini adalah fasilitas mungkin Anda bisa lihat di sini. Jadi intinya kami didukung oleh berbagai produk yang saat ini sudah existing begitu ya, decision support system. Kemudian juga berbagai instrumen dan peralatan begitu yang kita sedang upayakan bersama itu ada. Nah, ini kolaborator utama kami adalah Fudan University. Ini adalah HPC-nya. Kami baru saja mendapat kiriman ya korespondensi dari Dr. Muhammad Syarif Ramdan ini. Beliau saat ini sedang di Fudan dan saya minta mohon difotokan HPC yang ada di sana dan itu luar biasa di sini. Ini baru satu kamar ya. Mereka itu ada 4 atau 5 kamar yang kayak gini gitu. Sepanjang ini sepanjang ini tuh adalah rak-rak yang isinya adalah superkomputer. Nah, jadi Anda bandingkan sendiri dengan BRIN. BRIN punya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang nggak sampai di berkamar-kamar, ini baru beberapa pintu gitu ya, atau beberapa rak saja yang kita punyai. Dan ini BRIN sudah membeli 3 HPC ini ya, yang ada
mereknya di sini, serta mengintegrasikan berbagai HPC yang tadinya tersebar di berbagai apa institusi awal seperti Lapan punya, LIPI punya, BPPT punya, semuanya diintegrasikan di sini. Jadi sebenarnya ini ruangannya masih sangat luas gitu ya, dan baru terisi sedikit. Yang ada bandingkan dengan Fudan University, ini universitas loh ya, cuman universitas gitu, tapi memiliki HPC yang secanggih dan sebesar ini. Mungkin kalau dibandingkan, BRIN nggak ada apa-apanya. Mungkin 1/100 kemampuan komputasinya dibanding dengan Fudan University. Padahal gitu ya, tantangan di wilayah kita itu jauh berlipat-lipat lebih besar dibandingkan dengan wilayah Cina. Cina itu darat sepenuhnya, benua. Sehingga memprediksi cuaca di sana tidak gitu ya, tidak sesulit dilakukan di wilayah kita ini, karena wilayah kita ini merupakan wilayah kunci begitu ya. Nah, ini sebelumnya di Bandung kita sudah membuat data center, tapi terpaksa kemudian harus diintegrasikan gitu ya. Jadi di sini semua HPC-nya, enggak semua sih, ada beberapa yang ditinggal juga gitu ya, dan yang ya dianggap memenuhi kelayakan lah yang dipindahkan ke HPC di BRIN yang sekarang terpusat di Cibinong. Nah, saya kira itu saja dari saya. Silakan nanti kita bisa lanjutkan dengan diskusi, karena ada beberapa pertanyaan Pak Mukhtar yang sudah masuk ke saya. Mungkin nanti akan saya jawab di sesi setelah ini. Ya, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Erma atas paparannya. Barangkali dari kawan BRIN yang tadi di awal sudah menyimak yang disampaikan oleh Bu Erma tentang learning extreme weather event for supporting expert system atau LESUS, di mana kolaborasi ini melibatkan BRIN dengan akademisi dari dalam dan luar negeri, salah satunya ada ITB, kemudian dari luar negeri juga ada Fudan University barusan di sini. Nah, di mana tadi mungkin sekilas kita sudah mengetahui bahwa dari apa ya, dari LESUS ini dasar latar belakang yang melatar belakangnya adalah sains dan pemodelan itu harusnya memberikan apa ya, pemahaman dan juga meningkatkan kemampuan prediksi itu yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan. Nah, salah satu produk toolsnya di sini tadi sudah disampaikan ada 9 DSS, katanya ada 9 produk. Yang dua di antaranya itu yang menjadi apa ya, fokus di kelompok risetnya Ibu Erma ini, di kelompok riset interaksi laut, atmosfer laut ini dan variabilitas iklim, itu ada Kamajaya dan Semar. Ya, Kamajaya tadi disinggung tentang ya lebih ke penentuan awal musim yang memang fokus di sektor pertanian. Kemudian yang Semar tadi di pelayaran atau keselamatan apa ya, keselamatan pelayaran tepatnya mungkin, dan juga bagaimana memahami cuaca ekstrim di laut. Nah, barangkali ada sudah ada pertanyaan yang bisa disampaikan, mohon bantuannya. Baik, di sini ada pertanyaan atas nama Budi Santoso. Ada dua pertanyaan, Bu Erma, seperti dilihat. Apakah pusat-pusat penelitian tersebut memiliki kolaborasi dengan peneliti internasional untuk meningkatkan kualitas penelitian? Kemudian, apakah hasil penelitian dari pusat-pusat penelitian tersebut dapat diaplikasikan dalam mitigasi adaptasi bencana cuaca ekstrim? Nah, ini mungkin lebih luas, bisa ditanggapi. Silakan Bu Erna. Ya, saya kira dengan pertanyaan yang pertama dari Mas Budi Santoso, terima kasih pertanyaannya. Tadi sudah terjawab ya, Pak Mutar ya. Saya tadi sudah mengatakan bahwa kolaborator pertama dan utama kita sebenarnya adalah Fudan University. Fudan itu di Cina. Itu peneliti internasional itu disebutnya research scientist gitu ya, yang bekerja di sana juga profesor. Jadi satu departemen, namanya itu Departemen Meteorologi dan Oseanografi gitu ya, Meteorologi and Oceanography Studies begitu. Itu punya, untuk tahu aja ya, SDM-nya itu punya 13 profesor gitu ya, dan apa beberapa di antaranya selain profesor 13 tadi adalah research scientist di situ, atau senior researcher kalau di kita mungkin peneliti ahli madya gitu ya. Nah, jadi sumber daya seperti itu gitu, dan
Kebetulan bidangnya juga sangat sesuai dengan kita. Jadi sangat sesuai. Jadi ada interaksi atmosfer laut, ada iklim juga gitu ya, dan dikapel artinya dikapel itu apa ya, dihubungkan atau dikaitkan antara laut dan atmosfer gitu. Sehingga beberapa kali kita sudah salah satunya adalah dengan melakukan riset bersama, kolaborasinya itu juga bisa dalam bentuk membuat publikasi bersama, gitu ya, campaign bersama, transfer, gitu ya, transfer knowledge dari kompetensi juga, gitu ya, mengenai high performing computing tadi yang mereka udah canggih dan banyak banget, gitu. Jadi bisa banyak hal, termasuk bisa juga berlayar bareng pakai kapal mereka, gitu ya. Seperti itu. Jadi banyak sekali tentunya apa, dan itu bukan hanya di sana ya, tapi juga peneliti internasionalnya tadi seperti saya katakan ada juga di Amerika Serikat, di Australia begitu ya. Itu juga peneliti-peneliti internasional yang kita libatkan dalam riset ini gitu. Mengenai pertanyaan yang kedua, apakah hasilnya bisa diaplikasikan? Ya tentu, kita kan membuat expert system nanti ya, Lesus ini membuat expert system. Nah, expert system itu adalah satu pendekatan baru, atau sebenarnya sih 1970 sudah diadakan ya, expert system itu sebenarnya waktu itu membantu dunia medik, dunia dunia medik yang bagaimana menjadi dokter gitu ya, tapi dia tidak punya pengetahuan dokter, jadi ada namanya sistem kepakaran begitu kan, minimal memberikan diagnosa awal, expert system. Nah, expert system metode yang tadinya digunakan di kedokteran itu gitu ya, tadinya awalnya akan kita adopsi, kita gunakan expert system ini untuk mendeteksi diagnosa awal mengenai cuaca ekstrim, sehingga semua orang harusnya akan punya kemampuan dengan aplikasi expert system itu. Itu kan sangat sangat aplikatif gitu ya, dan tidak ada apa meminimalkan bias gitu, karena orang awam yang nggak paham banget itu tetap bisa dengan aplikasi itu mengetahui sesuatu, karena dia dia juga menyajikan pengolahan analisisnya ya, interpretasi awal, kalau datanya kayak gini berarti sedang ada badai scoline terjadi bla bla bla. Nah, itu dilakukan generate gitu loh dengan expert system itu. Itu tujuan, salah satu tujuan dari Lesus ini ya, idenya begitu. Dan nanti akan ada, kalau orang itu membutuhkan analisis lebih lanjut, call gitu kan, call the expert gitu, expertnya beneran human gitu ya, human expert. Tapi sebagai apa namanya ya, interface awal itu ketika kita membuka aplikasinya itu sudah ada informasi-informasi penting kaitannya dengan cuaca ekstrim tentu saja yang akan disediakan di sana. Misalnya dengan adanya formasi awan yang kayak gitu misalnya ya, itu adalah jelas sebuah squall. Nah, di situ sudah muncul tuh telah terbentuk squall line misalnya ya di atas Sumatera bagian selatan. Squall line ini berdasarkan kan knowledge base. Jadi dia akan merecall paper yang sudah ada tentang squall line. Squall line ini berdasarkan riset itu memiliki waktu tempuh 6 jam sampai ke Selat Sunda, sampai ke Jawa Barat. Jadi harap berhati-hati. Nah, itu expert system berdasarkan knowledge base. Knowledge base itu adalah pengetahuan-pengetahuan yang sudah dikoleksi berdasarkan riset-riset. Nah, itu akan muncul. Oh, sekolah ini punya potensi ya? Atau misalnya enggak, sekolah ini tidak punya siklus panjang. Jadi dia akan meluruh dalam waktu 1 jam. Minimal orang ketika melihat formasi awan yang kayak gitu, dia tahu gitu, oh, ekstrimnya kayak gini ya, ternyata sekolah lain akan sampai ke Jawa 6 jam. Jadi dia tidak menginterpretasi sendiri, sudah akan muncul di situ berdasarkan recall terhadap knowledge base yang ada di dalam bagian expert system itu. Nah, sehingga apa namanya, orang dengan mudah gitu loh bisa mengakses dan menginterpretasi, oh, gawat nih bakal ada sekolah lain nih, sekarang masih di Lampung, 6 jam kemudian akan ini gitu. Jadi nggak capek-capek lagi gitu ya, orang harus bertanya secara manual. Kita berusaha membuat satu aplikasi yang seperti itu gitu ya. Nah, tapi itu kan interpretasi awal gitu ya, itu disebutnya dalam layer di expert system itu apa ya, saya lupa istilahnya, tapi itu katakanlah layer yang terluar lah, lapis luarnya lah ya, lapis luar. Kalau membutuhkan apa namanya analisis lebih lanjut, maka di situ nanti akan ada call gitu ya, silahkan hubungi gitu kan, call dok ya, kalau misalkan itu kan halo dok gitu ya, nggak boleh sebut merek ya. Nah, ini sama, halo researcher, ya kan, halo atau
call researcher gitu ya, berarti dia akan bertanya di situ kepada para expertnya gitu kan. Nah ini sedang kita gagas gitu, ide-ide seperti ini, karena sekarang ya kita nggak bisa lagi gitu ya, nggak bisa lagi tuh hanya menunggu gitu ya, satu informasi. Kita harus aktif mencari tahu apa yang sudah terjadi, karena perubahan iklim ini sudah menggila dalam tanda kutip begitu loh. Jadi sudah nggak bisa kita memandang cuaca ekstrim itu biasa-biasa aja gitu ya. Dia bisa long life, dia bisa bertahan lama gitu kan, dan sebagainya. Itu adalah konsekuensi dari perubahan iklim. Nah, itu yang makanya kita sebagai peneliti riset berusaha menciptakan gitu. Kita harus ibarat kata balapan ya dengan perubahan iklim. Kita harus hasilkan inovasi apa nih yang bisa orang segera mitigasi mandirinya kuat gitu. Seperti itu. Jadi itu tadi yang berkaitan dengan Mesos ya. Yang kedua ya, bagaimana kita supaya aplikatif gitu. Kemudian apalagi tadi, oh Ah. dalam penyusunan rekomendasi ya, ya Betul, tentu betul. saja BRIN itu kan sangat sangat dinanti-nanti rekomendasi kebijakannya oleh siapa? Oleh Bappenas lah. Bappenas kalau menyusun apa jangka menengah, jangka panjang ya kan, itu pasti kan siapa yang akan ditanyai gitu ya. Apalagi kaitannya sama SDGs, yang SDGs itu sudah memasukkan yang paling utama itu adalah perubahan iklim. Jadi yang akan ditanya adalah BRIN. BRIN akan bertanya lagi. Masa BRIN dijawab sama pejabat pejabat terasnya? Kan nggak mungkin. Dia pasti akan bertanya lagi pada pusat-pusat riset. Sudah menyiapkan apa nih? Rekomendasi apa nih? Untuk Indonesia menyongsong 2045. Di sektor apa? Kebencanaan gimana nih? Perubahan iklim di mana? Pertanian seperti apa? Kita akan mengalami El Nino berapa kali sampai 2045? Itu kan penting sekali. Makanya kita punya yang namanya produk Sri Rama. Sri Rama itu memberikan informasi sampai 2100 di wilayah Indonesia. Dan itu modelnya kita running sendiri, bukan global begitu aja. Terus apa adanya? Enggak. Karena justru yang paling tantang itu adalah variasi tiap daerah. Itu kayak apa? Antara Jawa Barat dan Jawa Timur kayak apa? Itu butuh HPC, guys. Nggak bisa kita gitu. Ya, tanpa HPC nggak bisa. Kita jalankan lagi model itu, namanya regional climate model. Kita downscaling, dinamik downscaling sendiri, kita resolusinya kita tinggiin supaya kita bisa melakukan adaptasi sampai level kecamatan gitu loh. Kita tahu petanya dengan akurat sampai 2100 gitu. Dan itu butuh dukungan. Jadi riset ini memang butuh dana besar tentu saja gitu. Makanya harusnya investasi kan bentuknya ya kepada riset itu gitu. Itu mendesak gitu. Kalau enggak seperti itu, kita enggak bisa apa-apa dalam memberikan solusi yang real untuk Indonesia ini gitu ya. Jadi itu mohon ini juga dipahami gitu ya oleh para pemangku kepentingan. 2045 jangan hanya dilihat masa depan Indonesia yang gemilang karena bonus demografinya aja. Kita juga menjadi memiliki ancaman besar dalam perubahan iklim itu. Kita harus tahu secara presisi 2045 itu apa yang akan terjadi. Berapa kali El Nino, berapa kali La Nina, berapa kali gagal panen? Apakah sudah ada informasi itu? Enggak ada. BRIN yang harus memberikan. Itu sebuah rekomendasi gitu. Kebijakan. Mengapa? Karena expertnya semua kumpul di sini. Kan gitu. Ya kan? Dan kita melakukan kolaborasi secara luas kan. Anda tadi tahu gitu. Kita tidak close gitu. Kita open. Open collaboration semua, mengundang seluruh yang terbaik di bidang kita di seluruh dunia itu. Profesor-profesor kita undang ke sini untuk memberikan insight gitu kan, untuk riset bareng. Gitu. Kita juga melakukan riset di sana dan sebagainya. Makanya di BRIN banyak sekali pendanaan exchange ya, exchange export gitu ya. Itu disediakan. Bahkan digaji mereka itu para profesor itu kalau melakukan apa? Ya disebutnya visiting researcher gitu ya. Visiting researcher di BRIN itu digaji dengan gaji yang besar begitu. Nah, itu salah satunya adalah untuk membentuk the real expert gitu yang world class university, university world class research center begitu ya. Ya, okay, Itu frekuensinya sudah bagaimana? jawab dari Pak Budi Santoso dengan Ibu Yuli Rahmawati yang mudah-mudahan menjawab tadi sudah dipaparkan jawabannya yang sangat padat dan jelas sekali. Kemudian ini kita berlanjut ke pertanyaan nomor tiga, ada Febri Muslihati. Bagaimana peran perubahan iklim pada frekuensi cuaca ekstrim? Menurut Bu Erma, adakah langkah-langkah kecil yang
masyarakat bisa lakukan untuk turut berkolaborasi mengurangi perubahan iklim. Silakan, Bu. Iya baik, jadi saya sangat terharu beberapa waktu lalu saya mengisi gitu kan ya di kalangan para generasi muda gitu mahasiswa. Mereka tuh berpikir keras gitu, oh, saya tuh mau bikin Bu ya riset yang mengganti seluruh bolam-bolam ini gitu ya. Menggunakan apa coba? Menggunakan materialnya itu diubah alga, menggunakan alga. Supaya apa? Alga itu kan tumbuhan. Jadi kalau pertama kita mengganti green energy ya, energi apa namanya ya energi fosil dan sebagainya itu kita ganti juga secara secara perlahan gitu ya, dan alga ini juga bisa menangkap CO2, mengeluarkan CO2. Bayangkan seluruh penerangan-penerangan itu di taman-taman terutama ya yang outdoor gitu ya diganti dengan bahan alga gitu ya. Saya nggak tahu itu masuknya nano material atau apa gitu ya nantinya begitu ya risetnya, tapi yang pasti itu multidisiplin gitu ya, antara teknik kimia mungkin dengan kimia dengan teknik lingkungan gitu ya. Nah ini kita perlu inovasi-inovasi semua gitu loh ya Mbak Febri ya atau Teh Febri. Mengapa? Dan kita sangat senang apabila masyarakat itu apa namanya ya berlomba-lomba untuk memikirkan gitu ya, dan harus harus ya harus dimulai dari sekarang inovasi-inovasi itu kita kembangkan di berbagai sektor, di berbagai bidang. Itu tadi adalah contoh kecil bagaimana supaya masyarakat melakukan hal-hal kecil, misalnya nggak jauh-jauh aja membakar sampah ya. Bagaimana tindakan membakar sampah itu harus sudah seharusnya digantikan dengan melakukan apa kompos gitu ya, membuat kompos. Jadi kalau ada daun-daun yang banyak, apalagi sekarang kemarau kan, daun-daun yang banyak itu jangan dibakar, karena kalau dibakar kita melepaskan CO2, kita juga mengotori lingkungan, polusi kan, polusinya juga parah, apalagi El Nino nggak hujan-hujan gitu ya. Misalnya gitu ya. Nah lakukan pembuatan kompos, tapi yang simpel, gimana caranya, lahan nggak ada gitu kan. Ternyata kemarin ada yang sharing ide nih, pakai karung besar terus dikasih apa gitu ya, zat kimia gitu ya yang bisa membusukkan secara cepat. Jadi tinggal dimasukin aja karung-karung goni itu, atau karung goni ya, karung beras ya, karung beras gitu diisi sama daun-daun gitu ya banyak gitu ya, dalam waktu beberapa hari berubah menjadi kompos, dikeluarkan lagi, ditaruh di tanaman-tanaman gitu ya. Itu kan luar biasa, ide-ide yang hal-hal yang sederhana itu. Tapi kuncinya adalah satu, bagaimana mereplace CO2 yang sudah over gitu ya, ini menjadi sebanyak mungkin O2 atau minimal kan menyeimbangkan. Menyeimbangkan. Jadi yang sudah di atmosfer itu kita tangkap itu udah bagus banget gitu ya. Atau minimal kita menekan supaya pengeluarannya itu enggak terlalu banyak gitu yang kita lepaskan ke atmosfer. Karena kalau sudah lepas ke atmosfer, itu kan siklus hidupnya bisa ratusan tahun ada di sana, dan itu mengganggu komposisi atmosfer yang harusnya kurang dari 1%, itu jadinya gas rumah kaca itu jadi komposisinya membesar. Lah kalau membesar efeknya kemana-mana, di antaranya adalah yang paling terasa itu adalah suhu yang memanas gitu. Jadi intinya itu aja sih sebenarnya, menanam sebanyak-banyak pohon itu juga bisa menjadi, bahkan ada kajian yang sangat real yang dilakukan di Australia ini ya, kemarin saya baca itu dia hanya menghitung bagaimana apabila diterapkan kebijakan semua motor-motor itu dilarang gitu ya, dipakai gitu ya, digantiin sama sepeda. Makanya sekarang ke sekarang negara-negara maju udah mengarah ke sana juga kan, mengurangi apa namanya motor dan juga memperbanyak di satu sisi dan memperbanyak sepeda gitu. Diterapkan kebijakan menggunakan sepeda selama sekian bulan gitu ya. Terus diteliti, ternyata dia bisa mengurangi sekitar 16% CO2. Itu ada risetnya, ada publikasinya. Dan menggunakan metode yang objektif. Jadi bahkan kebijakan atau policy gitu ya yang simple itu bisa dilakukan. Ya Indonesia kan udah ada ya misalnya Car Free Day, tapi kan Anda tahu sendiri apa optimalisasinya kayak apa gitu ya, nggak banyak gitu karena nggak dilakukan setiap hari. Dan itu kan fokus ke kota kecil di Australia, itu kota kecil yang melakukan juga wali kotanya begitu kan ya. Terus dilakukan gimana supaya jadi dia sampai setiap rumah itu mau nggak mau harus punya sepeda sekian misalnya gitu ya, dan harus mengoptimalkan sepeda itu dan menarik motor-motor yang ada sampai seperti itu loh. Dan diterapkan itu benar-benar bisa mengurangi 16% dari CO2 dari hasil riset itu. Berarti kan sebenarnya ya bahu membahu ya gitu ya. Jangan juga pemerintah doang, tapi juga masyarakat. Tapi jangan juga masyarakat doang tanpa didukung oleh kebijakan yang apa
ya, yang berorientasi pada go green itu gitu ya oleh pemerintah. Karena kita sangat penting gitu ya kebijakan itu disupport oleh pemerintah-pemerintah lokal. Kita nggak usah lah bicara yang skala lokal aja gitu. Misalnya per desa, bagaimana desa itu bisa berinovasi gitu ya. Itu saya kira kembali back to yang skala yang terkecil yaitu desa-desa melakukan hal-hal yang sifatnya apa ya, kegiatan untuk berinovasi supaya CO2 kita tangkap, O2 kita lepaskan sebanyak mungkin. Berarti kan itu luar biasa kalau 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 hal-hal seperti itu sudah bisa kita terapkan begitu ya. Minimal diri kita lah, diri kita dari yang kompos tadi lah gitu ya, mengubah perilaku-perilaku yang simpel, yang sederhana. Frekuensi tentu. Ya, tentu. Karena sudah di-state sama IPCC, laporan IPCC yang dikeluarkan tahun 2022. Itu sudah di-state. Di state itu maksudnya dinyatakan secara tegas bahwa perubahan iklim efeknya adalah meningkatkan kejadian cuaca ekstrim. Berapa kali lipat? Ada yang mengatakan 3 sampai 4 kali lipat untuk lokasi di Amerika Serikat sana. Itu sudah dibuktikan kajiannya 3 sampai 4 kali lipat. Itu padahal suhu bumi pada saat 2022 masih kurang dari 0,5. Sekarang udah 1,5. Di atasnya malah. Kita sudah 1,76 loh guys, ya September kemarin. Apa artinya? Ya berarti berlipat-lipat lagi dong, nggak hanya 3 sampai 4 kali lipat gitu ya. Karena laporan IPCC tadi dengan suhu bumi 0,5 dan kita itu selalu berusaha di dalam protokol Kyoto ya, apa itu dinyatakan bahwa jangan sampai melampaui 2. Kita harus nggak sampai gitu, berusaha sebisa mungkin gitu ya, 2050 itu jangan sampai melampaui 2. Sementara kita sekarang sudah very close to 2 degree Celsius. Itu kan bagaimana nih kita nih gitu ya. Jadi mohon ini dipikirkan oleh pemimpin-pemimpin bangsa gitu ya. Oke, udah ya Pak, Pak Mutar ya. Apakah ada lagi? Barangkali ada pertanyaan selanjutnya, panitia. Nah, masih ada, Bu. Ini dari Bapak Roni Jailani. Bisa dikatakan pemahaman masyarakat Indonesia akan iklim dan cuaca masih sangat kurang. Hal ini bisa dilihat dari jarang atau bahkan hampir tidak adanya program prediksi cuaca secara rutin di media-media Indonesia. Menurut Bu Erma, apa yang BRIN selaku lembaga riset bisa tingkatkan untuk memperluas atau menambah pemahaman masyarakat tentang iklim? Ya, pertanyaan ini kan berkaitan dengan edukasi Ya. masyarakat, kemudian minimnya gitu ya penyebarluasan mengenai Media. cuaca gitu ya. Ini sebenarnya kalau kita lihat misalnya ya di Jepang gitu ya, itu Weather Channel atau dimanapun, nah, dimanapun di TV manapun di luar negeri itu pasti ada Weather Channel setiap sekian jam sekali. Ya enggak? Ada channel-channel yang menyiarkan khusus mengenai cuaca. Bahkan bukan cuaca di negaranya, tapi juga cuaca dunia, cuaca di Asia. Coba lihat channel TV kita. Sesering apa misalnya ya menjelaskan soal cuaca yang di situ harus orang-orang BMKG menyampaikan perkiraan kan gitu gitu ya. Karena dulu waktu saya pernah waktu saya di Jepang itu saya diajak sama sensei itu ke stasiun kecil, stasiun TV yang lokal begitu ya. Itu berkenalan dengan penyiar cuacanya gitu ya untuk dialog sama sama penyiar cuacanya dan kita melihat secara langsung bagaimana dia dia walaupun dia adalah seorang penyiar yang dari orang awam orang TV begitu ya. Tapi dia sangat apa ya? Sangat memahami gitu loh. Itu kan sudah menjadi satu hal bahwa oh kesadaran mereka luar biasa. Dan ketika saya berangkat gitu ya, mau naik itu, mau naik kereta kita kan lumayan jauh ya dari universitasnya. Itu sensei udah bawa payung. Sementara saya ngapain? Kan cuaca cerah begini. Kamu tidak tahu ya, kamu tidak baca kata dia. Kamu tidak lihat web dari JMA tentang prediksi cuaca. Emang ada apa? Nanti jam 17 turun hujan. Ternyata benar saudara-saudara, ketika saya pulang dari sana persis jam 17 hujan dan saya nggak bawa payung dong. Sensei saya sudah bekal payung. Saya lihat di semua kereta orang-orang bawa payung dari pagi. Itu soal kesadaran cuaca. Emang kita begitu. Karena kalau saya bertanya dengan awam pun, walaupun dia adalah orang yang dulu misalnya background-nya meteorologi juga dengan saya, itu dia cuma bilang gini, sesimpel ini. Ya kan, ngapain sih peduli sama cuaca gitu ya? Maksudnya, ya udah hujan kan tinggal bawa payung. Gitu ya. Kan udah beres gitu. Sedia payung aja, bawa payung aja kemana-mana gitu ya.
gak gitu kali sekarang ya, ya kan? Ekstrimnya tuh udah luar biasa kali, nggak bisa dikatakan reguler yang ya udah cuaca paling hujan sedikit tinggal bawa payung, disertai angin kencang, disertai kilat, disertai petir, macam-macam, ada persistensi, ya kan? Ada long duration, ada ekstrim rainfallnya, ya gimana coba pandangan orang masih kayak gitu gitu kan? Dan saya membaca laporan terakhir juga bahwa hanya sekitar berapa? 20% yang paham tentang perubahan iklim. Hampir sekitar 70% lebih orang Indonesia nggak paham dan nggak tahu dan nggak peduli. Oke, sekarang clear ya? Makanya ini ada wartawan yang ada di sini, beberapa wartawan gabung di sini. Saya mohon media untuk nggak apa-apa pakai bahasa-bahasa yang heboh, nggak apa-apa. Karena itu bagian dari edukasi. Ya. Bagaimana kalau nggak ada kehebohan? Gitu kan? Orang kan Ya. nyaman-nyaman aja. Ya udah nggak ada apa-apa ini gitu. Gitu loh. Nah Ya. ini silakan. Selanjutnya Bu, nih dari Damiana dari CNBC Indonesia. Seperti yang Ibu sempat singgung soal siklus El Nino. Apakah dengan perubahan iklim saat ini siklus El Nino akan tetap tiap 4 tahun atau seperti apa analisisnya? Ya. Setidaknya sampai dengan 2045. Semakin Nah, parahkah? baik. Ini pertanyaannya berat sekali nih, wartawan dari Mbak CNBC. Do, Mbak Damiana ya. Jadi pertama ya soal El Nino, bagaimana siklusnya? Masih reguler apa enggak? Enggak. Dulu dikatakan bahwa 2 sampai 5 tahun ya Mbak Domini. Ya, jadi beda-beda. Maksudnya ada yang 2 tahun sekali, itu biasanya El Nino-nya kecil-kecil. Nggak terlalu ekstrim, kecil-kecil terus cepat meluruh gitu ya, karena tipikalnya kan 9 bulan, ya udah 9 bulan meluruh, 9 bulan, dan ya paling nggak sampai satu lah ya, El Nino lemah gitu, menderat gitulah, yang 2 tahun sekali itu. Nah yang parah 15 sampai ada loh ya, yang kan 97, dari 82 ke 97 berapa, kan hampir 10 tahun ya, hampir 15 tahun kan. Nah 15 tahun itu El Nino ekstrimnya gitu kan. Nah tapi coba cek 2015, sorry, kan awalnya 82 ke 97 itu 15, 97 ada lagi 2015, itu juga masih lama ya, masih lama. Mengapa? Karena suhu pada saat itu belum satu, belum 1,5 apalagi gitu. Nah, 2015 udah ada El Nino. Sekarang itu tahun berapa? 2023. Sudah ada El Nino yang ekstrim. Kita belum tahu ya, mungkin akan ekstrim atau hanya strong saja. Sekarang udah strong. Sekarang ini sudah dikategorikan hampir strong. Ya kalau kita lihat fluktuasi hariannya udah strong, udah dua gitu ya. Udah El Nino kuat ini sekarang ini gitu. Nah, El Nino kuat terjadi 2023 setelah 2015. Berarti kan 7 tahun sekali. Berarti El Nino ekstrimnya saja dari 15 tahun sekali sudah berubah menjadi 7 tahun sekali. Itu yang ekstrim, belum yang kecil-kecil. Pasti kan juga ada perubahan nih, Mbak, gitu. Ya kan? Cuman perilakunya nggak bisa terus segampang itu kita terjemahkan. Oh, berarti kalau gitu yang kecil-kecil berubahnya lebih cepat nih, mungkin 6 bulan sekali. Enggak, Mbak. Gitu. Satu siklus kan 9 bulan. Jadi minimal tuh setahun sekali terjadi itu udah wow banget gitu ya. Tetaplah minimal tuh 2 tahun sekali, tapi bagaimana intensitasnya, bagaimana durasinya, bagaimana savernya atau dampaknya, itu kan yang membuat parah gitu ya. Karena kita nggak hanya melihat siklus, tapi di situ ada intensity atau magnitude begitu ya, kekuatan strengthennya begitu ya, dan juga durasi. Jangan lupa mengapa durasi penting ini. Jadi pada 2014 saya ingin cerita, semua model prediksi mengira ya, mengira menuju ke DJF, menuju ke akhir ya, akhir musim hujan 2014 itu akan terjadi El Nino. Itu hampir semuanya itu grafik menunjukkan positif. Nggak tahunya nggak jadi dia. Nggak jadi. 2014 itu nggak jadi El Nino. Dia baru start 2015, ya kan? Pada mau masuk masa peralihan, 2015 baru start dia. Ya kan? Dan orang nggak menduga, ah ini pasti hanya El Nino lemah, gitu ya. Ternyata enggak. Dia mencapai dua, lebih dari dua. Dan ketika saat itu orang juga menganggap ah, paling 9 bulan luruh. Ternyata enggak juga. Dia terus bertahan sehingga total ya total lamanya El Nino pada saat itu 18 bulan. Saya mengikuti kuliahnya McFadden ketika dia ke ITB. McFadden ini adalah kita bisa katakan mbahnya El Nino dari NOAA. Dan dia yang menciptakan model prediksi El Nino yang pertama kali. Dan dia bilang El Nino udah solve. El Nino itu solusinya udah jelas. Gak mungkin modelnya meleset. Meleset.
Sehingga pada saat itu di ITB dia katakan, ini gorila El Nino tidak bisa terpecahkan oleh model manapun di kami. Sehingga Anda kalau searching, cari aja di Google Scholar, El Nino 2015 itu banyak banget orang sangat tertarik untuk menjelaskan, oh kayaknya meleset karena ini, bingung semua. Kenapa bisa bertahan selama itu di strong, di level strong El Nino? Gitu loh. Ini yang mendasari saya, jangan-jangan 2023 ini kita berharap-harap, termasuk timnya McPadden, saya sangat yakin. Mereka memantau dan berharap-harap, aduh mudah-mudahan jangan kayak 2015 nih. Semua ilmuwan sekarang konsennya ke sana. Gitu ya. Jadi belum berakhir El Nino ini. Sekarang pun masih di, saya boleh share mungkin sedikit, mungkin untuk closing ini, tentang penjelasan El Nino ini, mungkin Mas, apa, Mas Muhtar. Boleh, boleh dibantu, Iya, Mas. iya, iya. Oke, Silakan, Chef. saya ada gambar tadi setelah Ya. yang bagian terakhir itu. Mana ke kanannya nih? Mau jalan. Oke. Ini karena kami punya modelnya. Jadi kami sudah memberikan proyeksi sampai 2030 itu pun gitu ya. Ya kan? Sebenarnya kalau secara iklim, seandainya perubahan iklim itu skenario moderat, CO2 itu naiknya nggak tinggi-tinggi amat, seharusnya kita tuh baru stuck El Nino itu 2024. Sekarang sudah mulai. Jadi sudah 1 tahun lebih awal dari yang seharusnya. Ya kan? Nanti setelah El Nino, itu langsung disertai dengan La Nina. Itu berdasarkan proyeksi loh ya, model proyeksi kami, hasil dari perhitungan kami sendiri nih, gitu ya. Karena kami melakukan downscaling, gitu. Nah, Anda bisa lihat ini. Gitu kan? Nanti langsung La Nina. Nah, ini yang saya ingin katakan bahwa kalau kita sudah start di sini, apakah dia langsung turun di sini juga, atau akan bertahan di sini nih? Dan ini juga menandakan bahwa kita ini perubahan iklimnya parah. Karena ini kan di running dengan asumsi bahwa suhu kita nggak sampai 1,5 dong, gitu ya. CO2-nya nggak sebanyak itu dilepaskan di atmosfer. Sehingga kita dengan skenario moderat ya 2024 lah baru El Nino. Ya sekarang udah terjadi gitu. Ini potensi-potensi ini. Potensi kita menyebutnya potensi-potensi yang kita cukup khawatir sebagai ilmuwan gitu ya. Nah, ini adalah pantauan sekarang. Anda lihat ini adalah cara untuk mengukur intensitas kekuatan El Nino dan perjalanannya, karena kan 9 bulan, dimulai dari Juni. Juni itu dari sini dulu, Peru dulu yang memanas. Sekarang sudah ada di mana maksimum temperaturnya, yang terpanas sekarang ada di mana? Kan belum di Indonesia kan, ya kan? Masih di timur kan? Ini loh, lidahnya ini masih di timur. Artinya apa? Perjalanannya masih lama, guys. Perjalanan masih lama. Makanya salah satu model yang dari Cicero Australia itu, dia November ini baru akan mencapai 2. Itu pun kalau sudah dirata-ratakan sebulan ya, dengan monthly mean sebulan dirata-ratain. Kalau kita mengamati fluktuasi harian, sekarang udah 2 gitu ya. Ini kan dirata-rata gitu. Nah, terus setelah 2 sampai kemana? Dia bisa saja sampai mencapai 2,8. Ini dikurangkan terhadap klimatologi lama supaya bisa di bandingkan dengan kasus 2015 dan 2000 eh sorry 97 kan dulu masih menggunakan klimatologi lama, rata-ratanya masih dari tahun 1960 sampai 2000 berapa 2010 kan gitu ya. Jadi menurut saya ini yang paling available atau reliable menggambarkan perilaku El Nino model ini gitu. Dan sekarang juga ada yang terbaru dikeluarkan oleh Jepang, Jamstack juga sama persis, mereka meramalkan atau memprediksi dia akan di atas 2 gitu ya. Dan kalau kita lihat meskipun dia nanti akan turun nih, masih nangkring di atas 1,6 dia, padahal itu sudah di bulan April. Ini yang saya katakan, wah kita hati-hatilah dengan event 2024 itu. Kita udah insya Allah presiden baru belum tuh, Kang Muhtar, ya kan, Februari kan kita pemilu nih, tapi orang kan heboh politik aja gitu loh. Jadi saya ingin speak up di sini, why, supaya orang sadar ada sesuatu yang mendekat ke kita gitu loh. Kita masih di sini dan setiap region itu berapa 2 bulanan, dia di sini 2 bulan, di sini nanti dia maksimum 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 sampai di wilayah kita. Kalau terpanasnya ada di kita ya, baru kita ini akan kering, kelihatan biru di sini, biru ini kan belum nih, birunya masih di sini nih. Artinya kekeringan itu hanya
karena pengaruh IOD yang positif, belum karena El Nino real gitu ya. Makanya saya katakan hati-hati, El Nino itu belum punya pengaruh mencengkram nih sekarang gitu ya. Ini baru akan terasa tuh tahun depan ketika kita akan masuk Maret, April, Mei, ya kan, dan seterusnya, karena sekarang posisinya masih di sini kok, dia masih tenang-tenang di sini gitu ya. Dan pertanyaan berikutnya adalah apakah mungkin gitu ya? Ini hanya untuk apa, menunjukkan kepada kita semua dan Anda bahwa kalau namanya El Nino itu benar-benar sudah strong, udah pengaruhnya mencengkram kita, itu ketika di sininya biru, guys. Ini daerah kita, Papua. Ini belum biru. Ini termoklinnya belum biru loh, gitu ya. Masih dikit birunya. Ma, pantesan kita masih ada siklon tropis, kita masih ada hujan-hujan. Ya karena di sini belum biru. Jadi El Nino masih di sini. Gitu loh. Apa kabar El Nino? Dia masih di sini. Dia masih di wilayah timur Pasifik. Kalau dia sudah merahnya ada di sini, kemudian di sini menjadi biru, baru terasa. Nah, ini pantauan selama September. Kan kita bisa lihat bahwa di sekitar Papua masih banyak awan. Biru ini awannya tinggi ya, awannya banyak. Masih ada banyak awan. Kalau masih ada banyak awan, El Nino belum punya pengaruh ke Indonesia. Karena kalau punya pengaruh ke Indonesia, di sini sudah nggak ada awan. Itu saja ukurannya. Mengapa saya tahu itu? Ya karena saya pernah melakukan kajian tahun 1997. Saya tahu. Saya lakukan setiap tiap 3 bulan, waktu itu dibimbing sama Profesor Dr. Behera dari apa? Jamstek begitu ya. Dari India gitu. Beliau membimbing kami waktu itu tahun 2009 saya sudah melakukan kajian tentang El Nino 97. Gitu. Jadi itu saya paham betul bagaimana perilaku dari El Nino ini gitu. Jadi ini yang saya khawatirkan, persiapkan diri ya di sektor pertanian terutama untuk menghadapi masa-masa yang tidak mudah di tahun 2024 setelah musim hujan terakhir. Karena nanti pasti hujan, hujan tetap ada, hujan nggak akan terganggu, pasti hujan lah, hujan gitu ya. Tapi kan yang kita ingin concern adalah setelah hujan, Maretnya dia masih 2,3, April masih bertengger di 2. Dan kemungkinan besar gitu ya masih akan bertahan, tidak langsung meluruh gitu loh. Itu yang kita khawatirkan. Saya kira itu apa namanya, terus apa tadi pertanyaan, sampai 2045 ya Betul, model betul. kami nggak ada ya, Mbak Domini, Damiana. Mbak Damiana, kita nggak punya model sampai 2045 nih ceritanya. Tapi tadi kan dengan gambaran sampai 2030 kira-kira sudah bisa tahu lah ya, ya kalau El Nino-nya tadi adalah strong gitu ya, kuat sampai 2 gitu ya di 2024, bahkan mungkin akan lama. Tapi kemudian juga akan ada lagi kan, ada lagi. Jadi kita sampai 2030 aja nanti akan terjadi mungkin sekitar 2 El Nino lagi setelah ini. Jadi kan berarti udah 3 kali El Nino. Tapi jangan lupa juga ada La Nina. La Nina yang akan langsung mengikuti setelah El Nino 2023 ini. Itu hasil kajian kami. Ya kami sampaikan apa adanya. Oh, hasil riset kami kok. Kami yang menjalankan dan orang lain gitu ya. Ya, itu saya kira. Kita masih ada waktu sekitar 15 atau 10 menit lagi ke Oh, depan. masih ada. Ya, barangkali ini tadi sempat disinggung dengan bonus demografi di Indonesia, bagaimana melimpahnya usia muda ya, usia muda di era di masa-masa ini. Nah, terkait dengan kolaborasi riset nih di Bu Erma, mungkin sedikit saya boleh bertanya mungkin ini apa ya, kolaborasi seperti apa yang bisa melibatkan Generasi si muda. bonus ya anak-anak muda ini nih, seperti itu. Iya, pertama generasi muda, kami memberikan call untuk melakukan MBKM di wilayah kami. Ini Anda bisa lihat di sini ya, saya ini banyak banget ini Oh, anak-anak di muda di ruang. sini, gitu ya. Mereka ini adalah talenta-talenta muda. Ya, berikan ini, Dari mana kami saja berikan itu, Bu? call. Nah, ini Dari dari berbagai perguruan tinggi, ada ITB, ya, IPB, mana lagi? Undip, Unsut, Unten. Mana lagi ya? Undip. Eh, Unpad, sorry. empat, oke. Iya, Rupanya. artinya melakukan MBKM, melakukan riset. Mereka riset mandiri loh di sini loh, dan keren-keren hasil risetnya itu, ya ampun, mereka udah konferensi di internasional, publikasi di Sinta 3 gitu loh. Proceeding internasional. Jadi hasil-hasil ini itu luar biasa, dan anak-anak muda ini ya Pak Mukhtar ya, itu menjadi
aset riset di masa mendatang. Kita jangan sampai kekurangan. Kalau bangsa-bangsa negara maju itu sudah mulai drop nih, ya, karena profesornya sudah pada pensiun, nggak ada penggantinya. Kita berikan. Dan jangan ragu-ragu untuk masuk ke sini untuk program MBKM. Dari MBKM itu kan ada dua macam ya, ada profesional kalau nggak salah ya, profesional dan ada riset gitu ya, modelnya, mode MBKM gitu. Pilih mode riset karena Anda akan bertemu, berinteraksi dengan periset-periset terbaik di bidangnya di BRIN, dan Anda akan mengalami hal-hal yang berkaitan dengan inovasi ini. Itu sangat sesuai loh Pak Mutar. Jadi mereka ini anak-anak muda, itu inovasinya luar biasa semangatnya. Bahkan kita kasih tantangan ABCD, cepat gitu. Cepat selesainya. Problem solving, solving banget Okay. gitu. Problem solver banget gitu. Artinya, padahal kita nggak menggaji mereka loh. Kita nggak menggaji loh. BRIN nggak menggaji mereka. Yang menggaji itu harusnya gitu ya. Ya kan? Dari kampus maksudnya mereka dibayar gitu ya. Itu saya kira itu melejitkan potensi dan sekaligus kita turut ambil mempersiapkan generasi muda ini menyongsong 2045 gitu. Itu yang pertama programnya ya Pak Muhtar. Program yang kedua, kami menggaji guys, BRIN menggaji asisten riset. Silakan mendaftar. Ya kan? Ada Kelompok riset asisten saya. riset juga di Bu Erma. Nah, kelompok riset saya untuk apa namanya tahun ini ya digaji per tahun ya. Lumayan loh, 1 bulannya 4 juta loh. Saya boleh lah ya untuk promosi ya. BRIN loh yang menggaji loh ya, bukan saya. BRIN, BRIN menggaji sebulan 4 juta asisten riset selama 1 tahun. Kemudian apalagi intinya kelompok riset kami punya 2 asisten riset. Asisten riset itu susah loh ngajuinnya. Dia harus minimal dapat alokasi satu, pengajuan satu itu didukung oleh 4 publikasi internasional. Jadi nggak semua kelompok riset bisa gitu ya. Nah, kami akan membuka ya sebentar lagi nih kita tahun depan kan berakhirnya di Februari ya 2024. Jadi sebentar lagi kita akan lakukan seleksi karena kalau kelompok riset kami seleksinya terbuka Pak Muhtar. Kita ratusan aplikasi waktu itu merekrut 2 orang terbaik ini. Mereka dari satu dari IPB, satu dari ITB yang ikut di kelompok riset saya itu dari ratusan yang diseleksi ya. Nah, nanti kita akan punya alokasi ya 2 lah, 2 atau 3 lah gitu ya. Karena publikasi kita alhamdulillah tahun ini banyak gitu ya. Itu bisa. Jadi teman-teman bisa sambil kuliah, sambil digaji, di BRIN, sambil juga belajar menjadi periset. Kemudian ada lagi beasiswa degree by research. S2 dibayar sama BRIN, asalkan salah satu pembimbing ininya ya, pendampingnya adalah dari BRIN gitu ya. Sama ya adalah mendapat bantuan riset walaupun bantuan risetnya ya dalam bentuk ya skema-skema pendanaan saya kira ya terlibat langsung dalam proposal yang didanai lah di BRIN itu nanti akan mereka akan mendapatkan fasilitas mengikuti kegiatan-kegiatan riset, campaign, ikut kapal banyaklah gitu termasuk ya mengakses fasilitas-fasilitas laboratorium yang ada di BRIN diberikan juga haknya kan tinggal dipinjamkan aja ELSA-nya dari preset yang menjadi pembimbingnya ke mereka gitu nggak masalah gitu jadi terbuka luas sekali lah jadi tolong kampus-kampus jangan underestimate terhadap BRIN dikiranya aduh ini di BRIN mereka emang belajar jangan salah kita 3 bulan kelas pengajaran di BRIN tanya ini teman-teman ini semuanya mereka harus ujian gitu ya setiap ada kelas ada dikasih kuis dan sebagainya jadi kami 20 SKS itu benar-benar sampai menghasilkan publikasi yang enggak kaleng-kaleng. Ya itu Pak Mutar, iklan dari baik, kami. terima kasih informasinya Bu. Mudah-mudahan ini menjadi apa ya motivasi juga buat teman-teman kita yang di sekarang lagi melaksanakan kuliah ya tertarik untuk bergabung dengan BRIN. Tadi sudah ada ajakan dari Ibu Erma. Baik, tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara nih, barangkali terkait dengan topik kita di brief ini. Ada closing statement atau apalah istilahnya dari Bu Erma yang ingin disampaikan terkait kolaborasi riset ini. Silakan Bu Erma. Ya, yang pertama kami membuka seluas mungkin berkolaborasi dengan siapa saja yang berminat untuk sama-sama memajukan pengetahuan, ilmu, dan teknologi berkaitan dengan cuaca ekstrim dari hulu sampai ke hilir. Mau pihak-pihak swasta yang tertarik, silahkan. Silakan, silakan call for me. Maksudnya silakan menghubungi saya.
ya, feel free gitu. Saya kira itu Pak Mutar, dan mudah-mudahan kita sebagai masyarakat Indonesia semakin tercerahkan dengan perubahan iklim dan fakta-fakta mengenai cuaca ekstrim ini yang sudah semakin frekuensinya semakin tinggi, sehingga kita punya mitigasi secara mandiri dan kita mencari tahu secara aktif apa yang akan terjadi gitu ya kaitannya dengan cuaca ekstrim, supaya kita bisa mencegah gitu ya, mencegah korban gitu ya, mengurangi jatuhnya korban gitu ya, dan untuk apa? Untuk demi menyelamatkan lingkungan di tempat tinggal kita masing-masing. Saya kira itu closing statement-nya. Terima kasih Pak Mutar. Baik, terima kasih Bu Erma. Alhamdulillah, kawan Brin yang berbahagia. Demikian tadi Brin Insight Every Friday edisi kali ini bersama narasumber kita Ibu Erma. Mudah-mudahan topik terkait kolaborasi riset kejadian ekstrim laut atmosfer Indonesia yang sudah dibahas tadi oleh Bu Erma dapat memberikan wawasan dan juga pemahaman sehingga meningkatkan kemampuan prediksi untuk para pihak terkait yang tentunya sangat diperlukan untuk dalam peringatan dini bencana, mitigasi dan adaptasi perubahan lingkungan, pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan yang tadi tentang pencapaian Sustainable Development Goals. Terima kasih Bu Erma, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak, Ibu dan kawan Brin yang sudah bergabung. Saya Mutar Gunawan undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan, sampai bertemu pada kegiatan BRIP selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam Brin.